Hai korang, video kali ni video grocery shopping. Ini untuk bulan Januari. I beli barang dekat Village Grocer. Yang ni yang dekat Paradigm Mall JB tu. Macam biasa lah kan, kita ambil troli. And then I dah siapkan list barang apa yang I nak beli. And then list tu I susun ikut sequence lah, barang apa yang I kena ambil dulu. Okay, yang ni I ambil beef pepperoni dengan streaky beef. Yang ni usually I guna untuk buat breakfast ataupun untuk buat pizza. And then yang ni chicken chop. I selalu buat chicken grill. Ni usually I ambil 3 keping lah macam tu untuk sekali masak. Yang ni processed meat punya selection. Banyak juga pilihan dia. Tapi this month I tak adalah nak beli apa-apa daripada sini. And then lepas tu I ambil salmon. Yang ni ada banyak lah, kat dia ambil yang sikit je sebab ni untuk makanan anak I. And then kalau kat sini decoration Chinese New Year dah start dah sebab nak Chinese New Year kan. And then dekat bahagian roti ni I ambil gardenia wrap. And then roti putih lah yang ni Massimo ni. Lepas tu ni spread punya selection, banyak lah pilihan yang healthy, yang biasa. I ambil Ovomaltine sebab I suka yang ni. And then I ambil beras. Macam biasalah I sebulan 2 kilo, 1 kilo Taj Mahal, 1 kilo Mogul. And then this is my favourite section, reduce to clear section. Tapi bulan ni tak ada barang yang menarik, so I skip, tak ambil apa-apa kat sini. Lepas tu ni I ambil caramel syrup. Yang ni I beli untuk buat coffee, buat caramel macchiato. And then I ambil mayonnaise yang Heinz ni, I suka yang brand ni. And then I cari smoky Thousand Island tapi tak ada. And then I ambil ni mummy cup yang perisa lontong, macam interesting. So I ambil satu je untuk nak rasa. Ni selection telur banyak pilihan. I ambil telur biasalah yang 10 biji tu. And then I ambil kitchen towel. Macam biasa brand ni I suka sebab dia ada design macam comel. Lepas tu Vinda wet wipes ni untuk lap-lap dapur. And then I ambil ni sabun basuh tangan. Yang ni yang brand Good Mate. Yang warna merah tu dia gel, yang warna hijau tu dia foam. And then I ambil makanan kucing untuk stray cat. Lepas tu I ambil sabun. Yang ni I ambil Daya Smart yang warna pink. Yang ni wangi. Lepas tu dengan promotion. Lepas tu I ambil Ecover fabric softener. Tapi bila sampai depan I jumpa yang warna pink yang lagi wangi, so I ambil yang warna pink. Ni biskut anak I, biskut beras. Anak I suka, so I ambil lah satu. And then ni yang menarik lah I jumpa. I suka cooler bag dia. Lepas ni ada satu pack ni ada 8 botol yang frappuccino drinks tu kan. Tapi harga dia I tak suka. So I ambil coffee. Yang ni yang untuk Nespresso punya machine. Lepas ni selection 3-in-1 dia lah. Lepas tu yang ni teh. Banyak lah pilihan, macam-macam brand. And then kat tengah ni yang jenama Tori, ada pot untuk Nespresso, Dolce Gusto. And then kat sini ada malt drinks, chocolate drinks, macam-macam lah. Coffee mate je pun ada banyak variant. I ambil ni butter yang dalam cup kecil-kecil ni, ni untuk masak makanan anak I. Lepas tu I ambil burger slice dengan sandwich slice ni. And then ni jackpot gila, reduce to clear dia. I dapat jumpa Califia peppermint mocha ni 50%. So I ambil. Yang ni I suka lah, I memang suka peppermint. So that's why lah I suka. And then ni cereal. Usually I ambil ni Nestle Fitness, tapi sebab yang almond tak ada, I ambil yang ni Honey Bunches ni. Lepas tu ni selection susu dia. Dia ada macam banyak pilihan lah. Dia yang plant based, susu biasa. And then I ambil ni oat cookie sebab lama tak makan. And then I pergi dekat tempat air. I dah lama tak minum Milo, so I ambil Milo. Heaven and Earth tu macam biasalah, every month memang I beli. Lepas tu ni air kotak dia lah, tak ada yang menarik pada I.
Lepas tu dekat sini ada cordial macam Ribena. Lepas ada syrup juga, morning syrup, sparkling juice. And then ni carbonated drinks dia, biasalah normal yang selalu kita jumpa tu. Dan ni canned drinks dia adalah coffee, mineral water. Lepas tu I tertarik dengan botol Evian ni, tapi harga dia takpelah, I letak balik. Ni kacang, I ambil dua lah, biasalah macadamia dengan cashew. Lepas tu coklat Whittaker's ni satu, I ambil yang almond macam biasa. I suka berry and biscuit tapi tak ada. And then ni coklat selection dia boleh tahan juga. Ada imported punya coklat banyak. Lepas tu yang ni biasalah nak Chinese New Year promotion carbonated drink, letak kat situ. And then I ambil fries, I ambil yang Made Kin. I suka this brand sebab I rasa dia sedap lah. And then I ambil ayam mas chicken meatloaf ni. Yang ni usually I guna untuk buat breakfast, buat sandwich. And then chicken stick ni I guna letak dalam wrap tadi yang I beli. Chicken nugget ni I beli untuk my mom. And then I pilih jambu sebab dah lama tak makan jambu. Tapi jambu tak berapa cantik, mungkin bukan musim jambu. So I pilih-pilih-pilih, I ambil lah yang, ambil satu je sebab tak banyak yang cantik. And then I ambil cili padi. I memang ambil yang dah siap pack ni sebab I malas nak pilih-pilih. Lepas tu I pun tak guna banyak sangat sebab cili padi ni pedas kan, tak sikit je dah pedas. And then ni kalau korang suka Korean food, kimchi banyak sangat pilihan. Nak yang dalam paket plastik ada, dalam botol ada. Lepas tu ni I beli, nama dia apa eh? Grapefruit. Dia manis lah, rasa dia macam limau Bali versi mini. Lepas tu I ambil avocado ni untuk makanan anak I. I ambil satu dulu. And then I ambil blueberry. I suka blueberry. Dan sebelah dia tu anggur. I tertarik dengan packaging dia, tapi I tengok anggur dia tak berapa elok sangat, so I tak jadilah nak beli. So untuk Chinese New Year, kebanyakannya kat sini macam buah mandarin lah, limau tu kan. Ada banyak sangat pilihan. Nak yang dalam kotak, dalam bakul ada. Depends lah. And then I ambil salad ni, biasalah coral dengan butter heat yang ada dua colour. So senang kalau I nak mix, nak buat salad. And then yang ni I ambil habanero pepper. I ambil sikit je, ni mahal tau, sekilo RM80. I ambil minimum 40 gram. Dalam RM80 tak, I tak ingat hari tu. Dia pedas gila, macam lagi pedas daripada apa, cili padi. And then ni macam biasalah sayur-sayur. I tak beli sayur dekat sini sebab mahal. And then ni I ambil garlic. Garlic pun tak berapa elok, so I ambil je sebab malas nak singgah-singgah. And then kat tepi ni ada bawang-bawang. I pakai bawang kecil, so I ambil yang dah siap ni sebab tak berapa elok, I mana nak pilih. So I ambil je lah sebab I pun nak guna sikit, ambil je yang tu. And then ni dekat bahagian frozen, frozen seafood. I sebenarnya cari kerang, kerang frozen, tapi ni I tengok tak berapa cantik sangat, so I ambil, so I ambil ni udang, udang yang kecil-kecil tu. Ni susu, I ambil farm fresh yang skinny ni sebab yang biasa yang orange tu tak ada dalam kotak. I tak suka yang dalam botol, I tak tahu kenapa. And then ni I ambil ice cream. Yang ni I redeem last month punya reward, so I ambil lah sebab I tak pernah makan ice cream ni. And then this month I redeem reward yang ni, frozen yogurt ni. Kita try lah. So I dah siap beli barang. Jom kita pergi bayar. Oh, dekat sini dia memang tak provide plastik tau, so memang kena bawa plastik sendiri, bawa bag sendiri. Or else you boleh belilah bag yang macam warna hijau tu. I rasa berapa, RM1.50 ke RM3, tak ingat. Dan biasalah masuk-masuk barang dalam bag. So tu je kursi shopping I untuk bulan ni. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.